Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian masih dalam pemikirannya selama seminggu, sebelum anak itu benar-benar terlahirkan. Apa yang harus dia rasakan di dalam sini? Apa itu arti merasakan? Ini hanyalah tubuh yang masih berada di dalam perut seorang ibu, dan apa yang dapat dilakukannya? Sebenarnya harus merasakan apa? Ini semua benar-benar membuat Lin Tian merasa sangat bingung. Tapi semakin hari, waktu Lin Tian semakin sedikit. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud dengan merasakan. Di hari Minggu terakhir, merasakan. Oh iya, meskipun aku masih berada di dalam perut si ibu, tapi setiap bayi yang dikandung sudah memiliki roh. Ucap Lin Tian setelah memikirkannya. Jika bayi itu memiliki roh, ini berarti bayi itu tentu saja dapat merasakan semua yang terjadi di sekitarnya tanpa melihat, mendengar, ataupun bergerak. Karena saat roh masuk ke dalam tubuh bayi, maka saat itulah secara sepenuhnya roh itu merasakan sesuatu di sekitarnya. Dan kadang-kadang bayi di dalam kandungan perut si ibu, bayi itu jadi lebih peka saat berada dalam bahaya. Merasakannya dengan roh. Hal ini sudah umum di dunia kultivator, tapi apa gunanya roh tersebut? Apa itu roh? Pikir Lin Tian. Di hari terakhir sebelum melahirkan. Oh iya, roh adalah sesuatu hal yang mengendalikan jiwa dan raga kita. Dan hal inilah yang akan membuat kita merasakan, semua hal yang terjadi di sekitar kita seperti nyata. Dan juga, karena roh jugalah terciptanya sebuah kehidupan di dunia ini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia mulai mengendalikan rohnya dengan tenang di hari terakhirnya, dan roh Lin Tian yang awalnya kecil, itu secara perlahan tumbuh dari kecil ke anak-anak, lalu menjadi dewasa, dan kemudian tua. Lalu kembali ke anak-anak lagi, dan setelah beberapa jam kembali ke wujud asli Lin Tian. Lin Tian yang melihat rohnya sendiri tersenyum puas. Dia dapat merasakan kalau setelah dia kembali ke tubuhnya sendiri, maka kekuatannya pun telah meningkat lagi. Dan dia sendiri pun tidak tahu, sampai sejauh mana dia akan menerobos setelah keluar nanti. Bagus, roh memang sama dengan kehidupan. Dan roh itu sendiri adalah pengendali jiwa dan raga seseorang, kamu lulus. Ucap suara tersebut. Lalu Lin Tian tiba-tiba muncul di sebuah ruangan persegi yang aneh, dan di ruangan tersebut ada banyak lukisan yang sama dan memiliki kemiripan yang sama persis. Bahkan Lin Tian tidak bisa membedakan mana yang berbeda dari setiap lukisan tersebut. Selanjutnya, temukanlah 5 lukisan yang berbeda di sini, maka kamu akan lulus. Ucap suara itu lagi. Waktunya hanya 1 tahun, dan aku harap dalam 1 tahun ke depan, kamu bisa menemukan mana yang berbeda. Aku akan kembali dalam 1 tahun dari sekarang, ucap suara itu kepada Lin Tian. Lin Tian yang mendengar hal itu mengerutkan keningnya, bahkan dia sendiri tidak dapat mengenali mana yang berbeda di dalam setiap lukisan yang ada di ruangan itu. Tapi dia masih punya 1 tahun lagi, jadi dia dengan hati-hati terus berjalan mengelilingi setiap lukisan yang ada di sana, sambil melihatnya dengan cermat dan hati-hati. Setelah 6 bulan berlalu, Lin Tian hanya diam sambil duduk di sana tanpa bergerak. Bahkan dia sudah tidak lagi memperhatikan lukisan di dinding tersebut. Dan itu terus berlanjut, sampai pada akhirnya 1 tahun pun berlalu. Lin Tian masih diam dan tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Bagaimana, apa jawabanmu? Tanya suara yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Lin Tian membuka matanya, dan kemudian berdiri sambil tersenyum. Dia lalu dengan wajah tenang menjawab dengan santainya. Aku tidak memilih apapun. Mereka semua sama, dan menurutku tidak ada perbedaan dari setiap lukisan tersebut, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Sama, apakah kamu bercanda?
Jika kamu tidak bisa memberi aku penjelasan yang bagus, maka lebih baik tinggal saja di sini. Ucap suara itu dengan nada agak marah. Kenapa juga aku harus memilih satu dari 5 lukisan tersebut? Jika aku bisa memilih mereka semua, itu sama halnya dengan seluruh makhluk hidup di dunia ini. Mereka memiliki nyawa, dan mereka memiliki kehidupan masing-masing, jelas Lin Tian. Di dunia ini, itu tidak ada bedanya dengan hidup seseorang. Mereka memiliki nyawa sendiri, mereka memiliki perbedaan sendiri, dan mereka memiliki tugas mereka sendiri. Dan menurut Lin Tian, semua makhluk hidup yang bernyawa itu sama. Mereka hidup, dan menjalani hidup mereka menurut pikiran mereka sendiri. Jadi karena itulah, Lin Tian menganggap semua lukisan itu makhluk hidup. Jika begitu, kenapa dia harus memilih satu dari mereka? Mereka punya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Suara itu terdiam, karena jawaban Lin Tian di luar dari apa yang dia pikirkan. Awalnya dia hanya ingin Lin Tian memilih satu dari lukisan yang berbeda, dan membiarkan Lin Tian lulus di ujian ini jika pilihannya betul. Aku tidak menyangka, kalau kamu berpikir begitu jauh di luar apa yang aku pikirkan, ucap suara tersebut. Bukan aku yang berpikiran terlalu jauh, tapi ini adalah hal yang mudah dipahami oleh setiap orang. Hanya saja, terkadang apa yang mudah akan terasa sulit bagi seseorang, itu apabila orang tersebut sudah merasa terdesak atau putus asa, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Tidak ada jawaban dari suara tersebut setelah Lin Tian menjawab, tapi tiba-tiba saja hal aneh terjadi. Tempat di mana Lin Tian berada, itu segera berubah menjadi ruang yang kacau balau. Bas-bas, Lin Tian pun berpindah ke tempat di mana area yang penuh dengan energi yang luar biasa, bahkan dia merasakan energi di sana sangat bagus untuk kultivasi. Selamat datang di lantai 10. Tidak, selamat datang di tempatku. Ucap suara yang memberikan ujian kepada Lin Tian. Sesosok berwarna putih itu muncul tak jauh di hadapan Lin Tian. Sosok putih itu tersenyum sambil melihat ke arah Lin Tian. Kamu siapa? Tanya Lin Tian. Aku, apakah saudaramu tidak pernah memperkenalkanku padamu? Jawab leluhur segala roh kepada Lin Tian. Mendengar hal itu, Lin Tian mengerutkan keningnya. Saudara, siapa yang dimaksud oleh sosok putih itu? Pikir Lin Tian. Saudaraku, kenapa tidak keluar untuk bertemu lagi denganku? Tanya sosok putih itu ke arah kantong binatang Lin Tian. Cih, aku benar-benar tidak ingin bertemu denganmu lagi. Balas naga kecil yang keluar dari kantong binatang dengan kesal. Sosok putih itu tersenyum saat melihat naga kecil. Meskipun mereka selalu berselisih, tapi sebenarnya tujuan yang mereka miliki itu sama. Tapi hanya saja, jalan mereka masing-masing itu berbeda. Apakah kalian sudah saling kenal? Tanya Lin Tian yang penuh kebingungan. Iya, bisa dibilang sangat akrab, jawab naga kecil. Mendengar jawaban dari naga kecil, Lin Tian hanya mengangguk. Dia tidak lagi bertanya lebih dari apa yang dikatakan oleh naga kecil. Kenapa kamu tidak terlihat bingung, bahkan tidak bertanya lagi? Tanya sosok putih itu. Kenapa apanya? Apakah aku harus mengetahui apa yang tidak ingin saudaraku katakan? Jika dia ingin mengatakan sesuatu padaku, maka aku akan mendengarkannya, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar ucapan Lin Tian, naga kecil nampak tersenyum senang. Inilah kakaknya, dia tidak akan pernah menanyakan tentang kehidupan masa lalu saudaranya tersebut. Dia akan dengan senang hati berada di sisi saudaranya itu, ini selama dia tidak melakukan hal yang salah. Bahkan jika dulu saudaranya sendiri adalah orang jahat, dia yakin Lin Tian akan tetap menerimanya. Terima kasih kak, ucap naga kecil dengan tulus kepada Lin Tian. Apakah sangat perlu kata seperti itu antara saudara? Tanya Lin Tran sambil tersenyum.
Naga kecil tersenyum, karena antara saudara memang tidak perlu bersikap sopan seperti itu, apalagi untuk berterima kasih. Itu hanya cukup di antara mereka, atau hati mereka lah yang tahu betapa jauhnya hubungan persaudaraan mereka. Aku tidak menyangka, naga langit kuno yang sangat kejam dulunya, kini bisa seperti itu kepada seorang dewa muda, ucap sosok putih tersebut. Heh, putih gendut, karena kamu selalu sendirian selama ini, itulah sebabnya kamu tidak tahu apa arti persaudaraan, jawab naga kecil dengan sombong. Mendengar hal itu, roh leluhur itu tertawa. Memang benar dia selalu sendirian, dan hanya menjalankan takdirnya selama ini. Karena menurut dia, persaudaraan itu tidak ada artinya. Tapi sekarang saat dia melihat Lin Tian dan naga kecil, itu ada sedikit rasa iri di matanya. Baiklah, apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Tanya roh leluhur itu kepada Lin Tian. Aku ingin menghidupkan ibuku kembali. Apakah bisa? Tanya Lin Tian dengan wajah cemas sambil memandang roh leluhur tersebut. Oh, penjaga alam binatang itu ya. Tentu saja bisa saja. Tapi apakah kamu yakin hanya itu? Tanya roh leluhur dengan senyum di wajahnya. Lin Tian pun segera mengangguk, dan jika ibu harimaunya bisa hidup kembali, tentu saja itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Bukankah kamu ingin menyembuhkan mata wanita itu? Kenapa tidak meminta hal itu padaku? Aku dapat menyembuhkan matanya dalam sekejap, ucap roh leluhur menggoda Lin Tian. Kalau hanya mata, aku juga bisa untuk menyembuhkannya. Dan berkat ujianmu ini, aku mendapatkan bahan yang telah aku butuhkan, balas Lin Tian. Leluhur roh terdiam, dan dia sadar kalau banyak macam hadiah yang dia pasang di depan Lin Tian. Tapi dia tidak tahu awalnya kenapa, dan Lin Tian hanya mengambil bahan yang bahkan bisa dibilang tidak berguna untuknya. Tapi sekarang dia mengerti, kalau pemuda ini telah memilih bahan-bahan itu untuk membuat pil, itu agar dapat menyembuhkan mata dari wanita tersebut. Hahaha, aku sungguh tidak menyangka, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku gagal menebak takdir seseorang, ucap leluhur roh sambil tertawa. Dia awalnya bisa melihat takdir Lin Tian, tapi sekarang hak itu benar-benar telah ditutup oleh sesuatu. Bahkan takdir yang awalnya dia pikir itu benar, ternyata melesat untuk saat ini. Awalnya takdir Lin Tian saat itu akan ragu saat memilih, antara menghidupkan kembali ibu harimaunya, atau menyembuhkan mata dari Sheng Chuer. Tapi sekarang Lin Tian benar-benar telah menyelesaikan pilihannya sendiri, dan itu hanya dengan sekali jalan selama ujian ini. Ternyata ujian yang dia ciptakan untuk Lin Tian, ini malah membuat Lin Tian berhasil mencapai tujuannya hanya dengan sekali jalan saja. Bagaimana, apakah kamu meremehkan orang lain lagi sekarang? Tanya naga kecil secara tiba-tiba kepada leluhur roh. Leluhur roh terdiam, lalu dia menatap naga kecil dengan serius. Itu terjadi untuk beberapa saat, sebelum roh leluhur kembali tersenyum. Aku tidak meremehkan mereka, tapi kamu tahu sendiri kan, bahwa itu sangat mudah untuk tersesat meskipun itu adalah dia. Itu karena, setiap makhluk hidup memiliki hati yang jahat di dalam diri mereka masing-masing, jelas roh leluhur. Cih, itu seperti orang tersebut yang tidak memiliki hati seperti itu, balas naga kecil dengan kesal. Hahaha, baiklah, aku tidak bisa lama di sini, jadi aku akan mengabulkan permintaanmu. Untung saja inti dari ibumu masih ada, karena jika tidak, tentu saja aku tidak akan bisa menghidupkannya lagi, ucap leluhur roh tersebut. Lalu dengan gerakan satu tangannya saja, inti dari ibu harimau keluar dari tubuh Lin Tian. Di dalam inti itu, Lin Tian melihat sosok yang dia kenal, dan juga sodok yang sangat dia rindukan. Jika bukan karena sosok itu, Lin Tian tidak akan menjadi seperti sekarang. Jika bukan karena sosok ini juga, mungkin Lin Tian tidak akan hidup sampai sekarang.
Ibu, ucap Lin Tian sambil meneteskan air mata ke wajahnya. Naga kecil yang melihat sosok cantik tersebut terlihat terpana, kenapa ada wanita secantik dan seanggun ini? Bahkan bisa dibilang juga, mungkin itu hampir mirip dengan Lin Niao. Sangat menawan, ucap naga kecil tanpa sadar. Perlahan-lahan inti dari Bai Yu menjadi lebih cerah, dan inti itu terus menjadi cerah lagi. Sampai pada akhirnya, mata Lin Tian tidak dapat melihat ke arah inti tersebut. Lin Tian hanya melihat inti tersebut tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik, dengan simbol seperti api putih di keningnya. Melihat wanita itu tersenyum ke arahnya, Lin Tian mulai bergetar. Lalu, Lin Tian memeluk wanita tersebut sambil menangis di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak Lin Tian berpisah dengan wanita ini, dia akhirnya dapat memeluknya lagi dengan tubuh asli wanita itu. Anak ibu yang baik, kamu sudah dewasa, berhentilah menangis, ucap Bai Yu sambil tersenyum dan mengusap kepala Lin Tian. Ibu, ibu, akhirnya aku bisa melihat ibu lagi, ucap Lin Tian. Iya sayang, ibu juga senang melihatmu lagi, balas Bai Yu sambil tersenyum. Aku juga tidak menyangka, kalau kamu adalah seorang penjaga alam binatang suci. Bahkan kamu mau menjaga seorang anak yang bukan dari rasmu, ucap roh leluhur kepada Bai Yu. Ras, kenapa kita harus membedakan makhluk lain hanya dengan ras? Menurutku, dari ras apapun dia, itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah, baik atau jahatnya dia, itulah yang membedakan semua makhluk, jawab Bai Yu dengan tersenyum. Ibu benar, tambah Lin Tian yang terlihat patuh seperti anak kecil di hadapan Bai Yu. Roh leluhur menggelengkan kepalanya, dan dia tidak peduli dengan apa yang difikirkan oleh Bai Yu. Karena di matanya, itu hanya ada takdir. Selama takdir terus berjalan dan telah menetapkan takdir seseorang, maka tidak akan ada yang bisa mengubah takdirnya. Tapi sekarang dia pun mulai ragu, itu dikarenakan apa yang terjadi kepada Lin Tian. Aku tidak bisa mengatakan apapun padamu, karena bagiku biarkan saja waktu yang akan menunjukkan padamu, bahwa takdir anakku ini tidak dapat dilihat seperti yang lain, jelas Bai Yu sambil mengelus kepala Lin Tian. Roh leluhur tidak menjawabnya, lalu dia melihat tubuhnya yang mulai ilusi, dan dia tahu kalau ini semua sudah waktunya untuk pergi. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Jika apa yang kalian berdua percayai itu benar, maka saat waktunya tiba, aku akan membukakan jalan untuknya, ucap roh leluhur yang menegaskan perkataannya. Mendengar janji dari leluhur roh ini, baik naga kecil maupun Bai Yu segera mengangguk setuju. Setelah semua ini, mereka jadi sangat percaya kepada Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.